Setelah mengalahkan Cadiz dan Villarreal, malam tadi bertandang ke markas Osasuna, FC Barcelona kembali meraih hasil positif setelah mereka menang tipis dengan skor 2-1. Sebuah kemenangan yang selanjutnya perlahan membuat El Barça menempel ketat sang pemuncak klasemen, sementara Real Madrid. Tak sampai di situ saja, kemenangan atas Osasuna tak lepas dari performa memukau pemain lini tengah tim Catalan, di mana duet ketiga gelandang hebat Frenkie de Jong, Oriol Romeu, dan juga Ilkay Gundogan menghadirkan ketenangan di lini tengah permainan. Yap, keputusan Xavi Hernandez untuk meminta manajemen Barcelona mendatangkan Oriol Romeu ke tubuh skuad Barcelona sepertinya terbukti tepat. Dengan dana transfer yang hanya berkisar 3,4 juta euro, Xavi tidak hanya menemukan pengganti sepadan dari legenda mereka Sergio Busquets, tapi juga pemain yang bisa menjadi pelengkap dari keberadaan Frenkie de Jong di lini tengah tim Barcelona. Tak hanya itu saja, kehadiran Ilkay Gundogan yang didatangkan dari Manchester City secara gratis membuat lini tengah Barcelona semakin mewah. Gambaran betapa menakutkannya kombinasi Frenkie de Jong, Oriol Romeu, dan Ilkay Gundogan sendiri telah tergambar dalam dua pertandingan terakhir. Pertama adalah laga melawan Villarreal di pekan ketiga La Liga Spanyol, di mana Frenkie de Jong, Oriol Romeu, dan Ilkay Gundogan berhasil memenangkan setiap duel melawan para pemain tengah Villarreal. Sedangkan terbaru, ketiganya berhasil tampil mengesankan ketika bertandang ke markas Osasuna, serta kembali menghadirkan kemenangan untuk skuad Barcelona. Sementara itu, dalam laga kedua yang dimainkan De Jong, Oriol Romeu, dan Ilkay Gundogan secara bersamaan, pemain ini dapat dikatakan saling melengkapi dengan sangat baik. Di lapangan, Romeu berhasil tampil horizontal untuk bergerak ke kanan dan kiri dan menutup setiap celah di lini tengah. Keberadaan Romeu pun membuat De Jong lebih bebas. Pemain asal Belanda ini bisa memainkan permainan dengan vertikal. Ia maju dan mundur dengan sangat baik. Tanya itu saja, kehadiran Frenkie de Jong dan Oriol Romeu bahkan membuat Ilkay Gundogan semakin liar dalam mengatur tempo serta keseimbangan permainan FC Barcelona. Sementara itu, melihat apa yang ditunjukkan anak asuhnya malam tadi, Xavi Hernandez memberikan cukup pujian. Setelah melihat perjuangan luar biasa anak asuhnya untuk selalu menghadirkan kemenangan demi kemenangan di setiap laganya. Namun, Xavi mengatakan jika anak asuhnya harus bisa lebih agresif dan mampu memanfaatkan peluang sebaik-baiknya. Kami harus menuntut lebih banyak dari diri kami sendiri. Kami harus mendominasi dan menciptakan lebih banyak peluang. Kami mendominasi pertandingan di banyak momen, tapi kami harus lebih agresif, ungkap Xavi Hernandez dikutip dari Football Espana. Beradaptasi dengan cepat. Dilahirkan oleh La Masia, sebelum memulai petualangan kepanjangannya baik di Inggris hingga Spanyol bersama tim-tim lain selain Barcelona, sepertinya tidak membuat ia kehilangan sedikit pun DNA permainan tim Catalan. Itu mengapa Oriol Romeu tak membutuhkan adaptasi yang lama untuk bermain dengan sistem Xavi Hernandez. Di pramusim ini, ia dimainkan dengan dua sistem. Pertama adalah bermain sebagai single pivot, sedangkan yang kedua bermain dalam sistem double pivot. Dan kedua peran tersebut berhasil dijalankan dengan maksimal oleh Romeu saat kehadirannya di lapangan membuat para gelandang seperti De Jong atau Pedri hingga Gundogan bisa bermain bebas di sekitarnya. Buat Gundogan dan De Jong semakin liar. Sementara itu, kehadiran Oriol Romeu di skuad Barcelona musim ini benar-benar menghadirkan warna baru dalam tubuh tim Catalan. Bagaimana tidak, bersama pemain berkepala plontos tersebut, lini tengah Barcelona kini semakin mematikan, di mana ketenangan dan mentalitas petarung selalu ditunjukkan di atas lapangan hijau. Bahkan berkat Oriol Romeu, Ilkay Gundogan, dan Frenkie de Jong semakin bebas dalam mengkreasikan serangan demi serangan bagi skuad Barcelona.
Yap, sekali lagi, apa yang ditunjukkan Frankie Deong, Oriol Romeu, dan Ilkay Gundogan jelas luar biasa. Ketiga pemain itu telah menghadirkan ketenangan di lini tengah Barcelona. Bahkan sebagai pelatih, Xavi Hernandez mulai kecanduan dengan duet trio lini tengah mereka yang semakin menjanjikan. Jadi itulah duet Frankie Deong, Oriol Romeu, dan Gundogan semakin mematikan di Barcelona.